Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel Sunda Katresna tentang informasi perjalanan dan info-info lainnya. Kumaha deramang teman-teman Sunda Katresna sadayana. Hatur nuhun sudah kembali nonton kali ini di video 44 ya. Mungkin ini video terakhir habis dari Raja Pola kemarin ya, dari daerah Kiara Jangkung. Karena hujan kemarin saya balik lagi ini di Jalan Raja Pola tadi ya, di dekat Masjid Besar Raja Pola. Nah, ini saya mengambil untuk ke arah Tasikmalaya ya. Kita akan pulang sama-sama ke kota Tasikmalaya dari Raja Pola. Biasa kalau yang untuk ke kiri itu menuju ke arah Ciawi dan Bandung ya, teman-teman. Nah, ini jadi saya balik lagi ke Jalan Raja Pola itu sekitar jam 3 sore ya, teman-teman. Dikarenakan hujan ya. Ini cuacanya udah mulai redup, udah mulai mendung, walaupun masih baru aja jam 3 sore ya. Jadi saya nggak bisa meneruskan ke daerah Kiara Jangkung ke sana. Mungkin ke yang kemarin nonton ya teman-teman, daerah Kiara Jangkung itu di Kecamatan Sukahening itu luar biasa indah ya. Alhamdulillah kita sudah berkunjung ke daerah Kiara Jangkung, tepatnya di Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya. Namun saya sangat disayangkan ya teman-teman, keindahannya cuma sebentar kita nikmati karena saya tidak bisa meneruskan perjalanan ke sana. Ya itu dikarenakan hujan itu ya. Mungkin belum rezekinya ya saya bisa jalan-jalan ke tembus sampai ke sana. Mungkin lain waktu ya kita akan ke sana lagi ya kapan-kapan. Nah, ini di jalan pun saya udah mulai gerimis ya seperti ini. Mudah-mudahan saya bisa sampai ke Tasikmalaya tanpa kepegat hujan ya teman-teman. Tapi ini kan ke kamera juga, ini udah mulai lebat ya hujannya. Nah, di daerah Dawagung ini di Raja Pola, saya memutuskan untuk berhenti aja karena ini hujannya udah mulai besar ya. Tuh, lihat teman-teman, ini suasana hujan seperti ini. Satu jam saya nunggu di pinggir jalan. Akhirnya saya nyari aja deh tempat untuk berteduh atau sekaligus sholat ya. Di sini saya nyari masjid di pinggiran rel kereta api ini ya, ada jalan kecil ya. Nah, saya masuk ke daerah sini, saya nggak tahu ini daerah apa, dan saya nemuin masjid di sini. Saya bisa sholat di sini dan beristirahat sambil nunggu hujannya reda. Nah, setelah kurang dari satu jam saya di masjid ini, ternyata hujannya udah mulai reda. Alhamdulillah kita udah dikasih berteduh di sini ya. Dikarenakan ini sudah gelap banget ya, mungkin nanti saya bakal ke maghriban di jalan. Ya, jadi sekarang saya bakal meneruskan perjalanan ke kota Tasikmalaya. Nah, ini posisinya dekat rel Raja Pola ya teman-teman, di daerah Dawagung. Ini cuacanya masih tetap saja gerimis yang lumayan lebat ya. Gerimis yang lumayan besar juga ini. Jadi ke kamera pun ini sering menutup ya. Jadi kalau misalkan agak blur, mohon maaf ya teman-teman. Emang ini kondisinya juga gelap banget dan ini lumayan ya hujan. Nah, seperti ini suasananya perjalanan kita ya, gelap-gelapan. Nah, ini kamera udah mulai ketutup sama air hujan. Dikarenakan hujannya besar, saya berhenti di sini ya, teman-teman, di pinggiran jalan. Aduh, jadi apa ya?
kepentok sama hujan terus ya teman-teman, harus sabar ya. Gak apa-apa sambil ngabuburit ya teman-teman. Nah ini lampu-lampu merkuri juga kan udah pada nyala tuh. Ini sebentar lagi maghrib ya. Oke, hujannya udah mulai reda nih. Kita mulai lanjutkan perjalanan kita menuju Tasikmalaya. Saya juga nggak tahu nih bakal buka di jalan atau di mana ya nanti. Yuk ikuti aja teman-teman, nanti maghribnya kita bakal di mana nih. Untuk buka puasa itu sekitar setengah jam lagi ya. Mungkin setengah jam lagi kita udah sampai di kota Tasik sih. Kemungkinan ya prediksi saya. Kalau misalkan di jalannya nggak macet. Wih, ini nih bus Budiman ya. Oke, ini dari Banjar Soreang ya. Namanya Uih atau itenya. Dari Uih ke Banjar. Oke, dan kita sekarang sudah sampai di Kampung Cidahu Tonggoh namanya. Di desa apa? Ini udah masuk di Kecamatan Cisayong ya. Untuk desanya masuk di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong. Dan kita berada di Jalan Raya Ciawi. Suasana perjalanan ketika hujan ya. Jadi ini suasana sore hari ketika hujan ya. Aduh, tapi ini kameranya blur way ya teman-teman, ketutup air hujan ya. Jadi tetap aja percikan-percikan air hujannya tetap aja nempel ya, harus sering dilap. Nah, ini ada bus angkatan malam baru berangkat, itu bus doa ibu ya. Jurusan Sik Jakarta, itu bus-bus angkatan malam ya. Siga nama enakeun ya. Gerimis seperti ini ya di jalan naik bus. Betahin pisan suasananya. Nah, ini kita ketemu di udah di daerah Cibodas ya, rel kereta api Cibodas ini. Ini udah masuk di Kecamatan Cisayong ya, teman-teman. Nah, dari sini nanti sebentar lagi kita sampai di daerah Indihiyang Kota Tasik. Wih, banyak bus-bus angkatan malam ini ya, baru keluar ya. Nah, ini juga Prima Jasa Jakarta Cililitan. Aduh, ini banyak ya. Kita ketemu bus-bus angkatan malam ya. Udah mulai keluar. Tapi ngomong-ngomong, saya di jalan ini rada-rada ngahod-hod ya teman-teman. Suasananya lumayan bukan adem lagi ini mah. Semriwing gitu ya. Agak sedikit dingin sih. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau badan dingin tapi tenggorokan kering ya. Jadi nanti kalau misalkan udah azan ya teman-teman, itu bisa langsung buka puasa itu, Allahumma lakasumtu wabika amantu, itu langsung kita langsung melihat ke atas langit sampai buka sambil buka mulut ya. Nah, itu udah batal puasanya. Jadi gampang ya kalau hujan gini buka puasanya gampang. Persis di depan pesantren Idrisiyah ya. Nah, ini untuk ke arah kanan kita itu menuju ke daerah Cisayong ya, atau menuju Kecamatan Cisayong ke sana. Dan itu ke sana bisa juga ke wisata Gunung Galunggung ya. Dan dari sini sebentar lagi kita memasuki perbatasan antara Kabupaten Tasik, Cisayong dan Kota Tasikmalaya daerah Indihiyang ya. Barusan ada yang ngajak saya beli mie goreng katanya ya buat buka puasa. Tapi makannya di rumah katanya. Tapi nggak tahu deh, kayaknya sih kalau mie goreng Mas Cokro ya, kan mie goreng Mas Cokro ya, itu kesukaan saya di depan alun-alun Kota Tasik ya. Tapi sayangnya sih sekarang lagi tutup sih kemungkinan.
Oke teman-teman, jadi ini kita udah berada di daerah Indihiyang ya. Udah masuk di kota Tasikmalaya. Wilujeng Sumping di kota Tasik ya, teman-teman. Nah, di depan kita ada Budiman, Tasik Cimahi, tak angkatan malam ya, teman-teman. Dan ini ada lagi jurusan Tasik Cikarang. Aduh, udah mulai jalan. Tak iya jurusan mana ya? Pokoknya mah seueurnya tah, ieu ge tah Budiman tah. Eh lah, iya bade tanggal sabaraha iya marudi ka Tasik teh. Tingali geranya teh sono gitu ka Tasik tuh. Meni betah kieu di Tasik tuh. Waas pisan. Gera aruihnya anu nuju di luar kota sok sing saralamat sing hararasilnya sing gera-gera tiasa kararumpul sareng kulawargina. Tah di dia, ya abdi tos dugi di daerah Parhon atau Parakan Honje di daerah Kecamatan Indihiyang Kota Tasikmalaya. Ini tepatnya di Jalan Ibrahim Aji ya teman-teman. Tah geningan ayah deh, ya neme angkatnya Budiman. Jadi ini teh di depan lampu merah atau perempatan di daerah Indihiyang ya. Pertigaan ya, mohon maaf ya teman-teman. Oke, di sini lurus. Saya mau lurus ya, ini menuju bisa menuju ke pusat kota ya teman-teman, ke daerah Mitra Batik. Saya mau niatnya mau beli nasi goreng ya. Tapi langsung keinget lagi ternyata nasi gorengnya untuk di hari ini tutup ya. Kalau misalkan hari Senin itu tutup ya untuk nasi goreng Mas Sokro. Jadi saya putar balik lagi untuk menuju ke arah Terminal Indihiyang ya. Hatur nuhun buat AAA yang berada di pertigaan Indihiyang itu yang bagi-bagi takjil. Hatur nuhun ya. Barusan saya dikasih takjil buat berbuka ya di jalan. Nuhun pisan. Mudah-mudahan sing jantan amal kasayan. Nah, teman-teman, jadi ini arah menuju ke Terminal Indihiyang ya. Yuk ikuti terus perjalanannya. Belum kelar nih perjalanan kita sebentar lagi ya. Nah, dari sini ya teman-teman, kita sudah berada tepat di depan Terminal Indihiyang. Dan terlihat ini bus Prima Jasa jurusan Tasik Jakarta baru mau keluar. Dan ini di sebelah kiri kita itu bis di dalam kota ya. Nah, ini Elap Cicomre ya. Cicomre itu Taraju ke sana. Wah, jauh ini rutenya. Oke, iya gini kan ayah angkot hijau ya teman-teman. Ini mah angkot Bandung ya. Yang hijau itu daerah Cicaheum kalau nggak salah ya. Nah, ini ada Prima Jasa ya. Ini dari ini Prima Jasa dari Bekasi ya. Baru sampai di Tasik ya. Ini sekitar 6:30 ya. 5:30 sore. Ini kayaknya mau ke pool nih. Nah, di sini kita ada di lampu merah lagi dan itu tuh bus di sebelah kanan kita
yang lagi ngetem itu bus Purwokerto ya teman-teman. Bus Sakura Purwokerto itu lagi ngetem. Ditemani dengan rintik hujan gerimis ya teman-teman di perjalanan kita hari ini. Ternyata ini hujannya udah mulai turun lagi di daerah Indihiyang ini. Kemungkinan saya akan nyari tempat buat istirahat di daerah sekitaran daerah sini ya. Aduh, yuk, prima jasa nyalip yuk. Oke, teman-teman, dikarenakan hujan semakin lebat, perjalanan kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menemani saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa bahagia ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti perjalanan-perjalanan berikutnya. Dadah.